Oke, okay, next lagi aja nih kabar baik untuk Anda para penggemar band indie rock asal Inggris yaitu Arctic Monkey, karena album terbaru mereka yang berjudul AM diprediksi oleh sebuah situs berita digital Amerika akan mengalahkan rekor penjualan album terbanyak yang diraih duo asal Prancis yaitu Daft Punk yang berjudul Random Access Memories. Hal ini terbukti dari penjualan album AM yang pada hari kelimanya berhasil menembus angka 97.000 kopi, sedangkan album Random Access Memories mencapai angka penjualan 165.000 kopi dalam satu minggu awal perilisannya. Untuk kamu para penggemar Arctic Monkey, rasanya kamu perlu berbangga hati. Karena seperti dilansir NME, sebuah situs berita digital, album terbaru Arctic Monkey yang bertajuk IM kemungkinan akan mengalahkan rekor penjualan album terbanyak yang diraih duo asal Perancis Daft Punk yang berjudul Random Access Memories. Di hari kelima album IM diluncurkan, album ini telah terjual sebanyak 97.000 kopi. Sedangkan album Random Access Memory mampu mencapai angka penjualan 165.000 kopi dalam satu minggu awal perilisannya. Album IM ini dirilis pada tanggal 9 September dan album ini menjadi album kelima band asal Inggris ini. Sebelumnya, band ini telah merilis satu singlenya yang berjudul What You Only Call Me When You Are High. Waduh, 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 waduh. Pusing banget ya kalau suruh milih antara Arctic Monkey atau Daft Punk. Atau dengan Daft Punk, merupakan duo DJ asal Prancis yang emang notabene semua hasil karyanya tuh booming. Lalu yang terakhir adalah Get Lucky. Bareng sama Pharrell Williams. Kalau Arctic Monkey ini sekarang penjualan albumnya 97.000 itu dari kemarin. Kalau sekarang kayaknya udah nyentuh angka 100.000 album, keping album ya. Makanya memang diprediksi bisa mengalahkan Random Access Memories. Keren banget sih itu sebetulnya. Tapi kalau suruh pilih Dominic, Arctic Monkey apa Daft Punk? Daft Punk aja. Kalau aku Arctic Monkey. Kamu karena Monkey, aku ya? Anak band banget. Kamu anak band banget. Oke, aku anak dugem banget ya. Udah gak bisa ngelak, thank you dong. Kamu akhirnya terima kasih, Mo. Oke.